pakai aerator, pakai water pump. Pokoknya media harus jernih untuk kesehatan ikan biar gak ada jamur. Kalau itu ada jamur harus kita karantina dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Konten kali ini tentang budidaya ikan nila. Untuk yang belum sholat, silakan sholat dulu karena itu adalah kamu jadikan tujuan hidup kita dunia maupun akhirat. Sebenarnya cukup mudah untuk menternakkan atau membudidayakan ikan nila, karena ikan jenis ini sangat mudah. Sebelum budidaya sebaiknya persiapkan kolam ukuran 2 meter kali 1 meter atau 1,5 meter kali 1 meter. Untuk kolam saya 2 meter kali 1 meter. Sekarang banyak dijual di toko online di seluruh Indonesia. Budidaya ikan nila sendiri sangatlah mudah karena cukup disediakan kolam dari terpal, terus pakai aerator, pakai water pump. Pokoknya media harus jernih untuk kesehatan ikan biar gak ada jamur. Kalau itu ada jamur harus kita karantina dulu biar gak menyebar ke ikan-ikan yang lain, sehingga ikan gak banyak yang mati. Sebenarnya banyak sekali jenis ikan yang baik untuk dibudidayakan, di antaranya ikan nila, ikan koi, ikan bawal, dan ikan lainnya. Baiklah, cukup di sini saja konten tentang ikan nila, tentang budidaya ikan nila. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and share di Shopee. Terima kasih.